Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengkajian wonten ing sesi kedua niki badhe kula pendhetaken saking dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Baqarah ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Artosipun perumpamaan mereka dalam kurung orang-orang yang di dalam jiwanya terdapat sifat munafik. Itu seperti orang-orang yang menyalakan api, menyalakan oncor, menyalakan obor. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya dalam kurung yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihatnya. Di dalam ayat 17 surat Al-Baqarah, kulonan panjenengan dipun paringi pepiling dening Allah. Wahai orang yang malam ini sing padha nglakoni as-sahar utawa melek bengi utawa lek-lekan ana ing malam 10 suro, masaluhum awakmu tak gawe ngerti contone uwong sing ning atine ana penyakit munafik. Masaluhum perumpamaan mereka dalam kurung orang-orang yang di hatinya terdapat sifat munafik. Iku kamasalil ladzi istawqada nara. Diibaratake kaya uwong sing nyulut api, wong sing nyulut utawa sing murupake oncor utawa obor. Allah distau kodanaro. Falamma adu'at ma haulah. Setelah menerangi sekelilingnya, setelah api tersebut menerangi sekelilingnya, maka Allah melenyapkan cahaya atau sinar yang menyinari mereka. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan Allah membiarkan mereka dalam keadaan gelap, tidak dapat melihat. Nikilah ayat ingkang saged kita dadosaken sebagai pakem kangge pengkajian sesi kedua niki. Apa hubungan ayat niki dengan ritual, dengan tradisi, dengan budaya yang barusan kita lakukan bersama, yaiku sing disebut arak-arakan atau kirab obor 101. Mari kita kaitkan perjalanan kita malam ini dimulai dari jam 8 hingga jam ini. Sing intine adalah istauqodanaro, yaiku menyalakan api.
yang mana api itu terdapat tempat sing disebut obor. Nah, pertanyaan kita, apa sih obor itu? Apa yang dimaksud kamatsalil ladzi istauqada nara? Banyak orang yang melihat yang namanya oncor obor damar. Banyak orang yang mengatakan bahwa barusan aku melihat oncor obor dibawa oleh para pemuda. Barusan aku melihat perayaan obor 1001. Barusan aku melihat pesta obor oncor sing diarak keliling desa dan lain sebagainya. Tapi sadarkan mereka bahwa inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Bahwa di balik apa yang dilihat, di balik apa yang didengar, di balik apa yang barusan kulolan panjenengan lampahi, niku terdapat laayatin, terdapat beberapa ayat, beberapa tanda-tanda adanya Allah. Terdapat al-hakim yaitu hikmah, terdapat an-nafi yaitu al-mangfa'ah dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita alami. Mula di antara ciri-ciri orang yang munafik itu adalah dia hanya berkata tapi dia tidak meyakini perkataannya. Dia berbuat tapi dia sendiri tidak memahami apa yang dia tidak, yang dia perbuat. Lah, maka dari itu ayat niki menegur kulonan panjenengan, awake dhewe aja sampai koyok wong munafik. Artine munafik niku nopo? Kita membuat obor 101 dan kita nyalakan setar dari balai desa, dan api itu kita ambil dari 7 makom leluhur. Ada yang bernama makom kumbang utawa Mbah Kung, Mbah Kakung, Mbah Kung. Ada yang mengatakan Mbah Damar Sasi, ada yang mengatakan Mbah Pojok utawa Wali Pojok, ada yang mengatakan Mbah Noto Jiwo utawa Mbah Suronoto utawa Mbah Ki Ageng Jabang Bayi utawa Nyimas Manten utawa ono sing di antara tadi ada yang namanya makom Kertajaya, makom Jatasura, makom Kertayudha, makom Damarjati. Iku mau kabeh iso ndadekake ati kulonan panjenengan munafik. Nak zin pancen awake dhewe ngelakoni ritual ngarak obor sing cacai satu siji ning awake dhewe iki ternyata mengingkari utawa ora paham karo apa sing kulonan panjenengan alami. Mula perumpamaan orang-orang yang munafik, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang yaquluna la taf'alun utawa hatta ta'lamu ma taqulun,
Di antara tanda-tanda orang yang mabuk, tanda-tanda orang yang ingkar, itu diibaratake kaya kamatsalil ladzi, yaiku kaya uwong istau kodanaro sing nyumet, sing gawe oncor, sak sampune digawe terus disulep. Tapi sak sampune pun disulep malah sinar cahaya niku wau ora ndadekake padhanging suasana, padhanging diri, padhanging panggonan sing disinari, malah suwalike dadi peteng. Ada apa? Kenapa ayat niki kok falamma adzaat ma haulah, setelah api obor dinyalakan dan obor tersebut pun juga menerangi lokasi di mana ritual itu diadakan, tapi dzahaballahu binurihim, Allah mematikan atau melenyapkan cahaya dari obor yang disulut oleh orang-orang tersebut. Watarokahum fi dzulumatil la yubsirun, dan mereka dibiarkan oleh Allah dalam suasana yang gelap sehingga layu bisyur, mereka tidak dapat melihat. Nikilah yang dialami oleh umume wong. Mayoritas wong do gawe acara arak-arakan seperti ini, apalagi mulai tanggal 1 Suro. Mereka berkata, "Ayo kita uri-uri tradisi budaya Jawa." Karena setiap kebudayaan Jawa itu pasti di dalamnya mengandung hikmah. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya di balik tradisi-tradisi Jawa, kebudayaan-kebudayaan Jawa, itulah ayatin mengandung pinten-pinten ayat-ayatipun Allah bagi sinten, liqaumi yatafakkarun, kanggone wong-wong sing cerdas. Nah, maka dari itu kenapa kita harus ngaji kalian obor? Kenapa kita harus ngaji karo cahaya yang dipantulkan, yang dipancarkan oleh obor? Ada apa dengan obor? Apa sejatine obor? Sopo sejatine obor? Kenapa obor iku bahane umume wong Jawa gawene kok saka pring? Umume kenapa ya pring apus, ya ana sing gawe saka liyane pring apus. Kenapa kok orang gawe oncor obor sing modern? Zaman saiki banyak oncor-oncor yang dibikin oleh pabrik. Kenapa bahan bakunya kok ya gas? Kenapa sumini utawa ucengi kok ya gombal, gombal sing wis ora kanggu? Iku kabeh adalah ayat, itu kabeh adalah sanepo, iku mu kabeh adalah kode, iku mu kabeh adalah bahasa isyarah. Dipun eling-eling, dunyo saisine niki semuanya adalah kode. Huruf apa saja yang ada di dunia ini, kalimat, kata, bahasa apa saja yang ada di dunia ini, semuanya bukan asli. Semuanya adalah kinayah, semuanya adalah isyarat, semuanya adalah kode, semuanya adalah lambang.
termasuk bahasa oncor, bahasa obor, itu pun juga bahasa kode, bahasa lambang, bukan bahasa asli, bukan kenyataan. Nah, maka dari itu, nanti ketika kita sudah membuka ayat yang ada di balik Kertoyudo, Damarjati, Jatasura, Kertajaya, Nyimas Nganten utawa Ki Ageng Jabang Bayi, Mbah Noto Jiwo, Mbah Damar Sasi utawa Sunan Pojok utawa Wali Pojok, kalau Mbah Kakung utawa Mbah Kung utawa Kumambang. Ada apa itu semua? Kenapa itu diturunkan oleh Allah tepat pada 10 surah 1445? Ada apa dengan itu semua? Mari kita bareng-bareng mengkaji apa yang barusan kita lakukan, supaya awake dhewe tidak seperti kama thalilladistau kodanaro falamma adu asma haula dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dadi olae Allah niki wau maringi kulonan panjenengan berupa mathaluhum, awakmu aja kaya sifat berkarakteristik seperti karakteristiknya orang munafik, yang mana orang munafik itu kalau dia melakukan sesuatu, dia hanya melakukan sebatas formalitas. Umpomo de'e kuwi gawe arak-arakan obor oncor itu hanya sebatas mung sak dermung gawe tur nyumetur yo ngadekake arak-arakan, tapi dia dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Apa yang dia lakukan tidak memberikan manfaat dan faedah. Terbukti setelah dia melakukan ritual obor oncor, padahal obor oncor itu simbol dari nur cahaya, tapi nyatanya Allah dhahaballah melenyapkan nur yang dia bikin sendiri, bahkan watarakahum fi dhulumat, bahkan Allah meninggalkan kegelapan di dalam dirinya. Itulah yang menyebabkan jiwa mereka layu bisyirun, tidak bisa melihat kebenarannya Allah. Dan kita jangan sampai tergantung, termasuk ayat niki. Mula kita berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Awake dhewe dalu niki membuat acara, mungkin ini adalah awal, mungkin ini adalah ibtidaiyah, permulaan kita membuat tradisi. Awake dhewe membuat acara baru yang namanya kirab obor oncor, dan kita harus bertanggung jawab untuk memaknai, memahami, dan mengekspresikan, mengaplikasikan apa yang kita lakukan malam ini berupa kirab obor, dan kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa yang bisa kita ambil dari bahasa obor koyok singkulon jenengan saksi akan dalu niki. Obor, apa sih obor niku? Obor iku hanyalah bahasa, istilah. Nak dihitung songko huruf, iku mung terdiri 4 huruf, O, B, O, R. Nak digua O kembali dadi siji, gerek obor utawa bor. Ternyata obor itu bahasa, obor itu hanyalah istilah, obor itu hanya kalimat untuk memberikan nama dari sebuah kayu bambu,
sing disebut bambu apus yang dipotong, kemudian ono bolongane pring, sehingga bolongane pring niku diisi dengan minyak tanah, kemudian di dalamnya dikasih yang namanya gombal sebagai nopo ujengipun. Coba kita lihat saneponipun Allah, coba kita lihat ayat sing disebut obor yang barusan kita arah. Dadi nak kula lan panjenengan melihat bahasa obor niku nak cara kula jenengan biyen nalika dering ana listrik, obor utawa damar uplik utawa damar tank niku adalah damar terfavorit kangge kita sedoyo. Awake dhewe mulih mangkat ngaji, mangkat dalam keadaan sore masih padang dan pulang dalam keadaan gelap tidak ada listrik, onone mung obor, mung oncor. Seneng kita, bahagia kita. Kenapa tradisi mbiyen kita hidupkan kembali? Iya, karena kita niki disuruh oleh Allah untuk melihat sejarah. Kamu sadar enggak kalau dulu kamu itu pernah hidup di era obor, di era oncor? Kamu tahu enggak bahwa kamu itu punya masa lalu? Sadar enggak kalau kamu itu punya leluhur? Kamu punya orang tua, orang tua punya orang tua, orang tua punya orang tua. Yang pada intinya awakmu aja sampai kepaten obor. Apa itu kepaten obor? Bahasa kepaten obor ya ketika obor gasi entek mati utawa gasi ije disebul dadi mati. Ning bahasa kepaten obor niku padha karo putus silaturahim utawa awake dhewe ora ngerti sejarah. Kepaten obor padha karo awake dhewe gak ngerti sedulur-sedulure dhewe. Lah maka dari itu bahasa obor niku adalah bahasa nur, bahasa cahaya. Kenapa kok yang diarak niku kok bukan lampu listrik? Bukankah lampu listrik itu lebih nyaman? Bahkan tidak mengotori tubuh, tidak mengotori baju. Mergo secara logika oncor niku semakin diurupake, niku bisa-bisa membuat hangus hidung kita, wajah kita, bahkan pakaian putih kita akan berubah menjadi hitam. Kenapa yang kita butuhkan bukan lampu listrik ke obor? Sekali lagi, filsafate obor karo neon masih mendalam filsafate obor. Maka dari itu ini penting kita kaji dan kita gali supaya awake dhewe tidak mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Karena inti ngaji kita bukan ini, ini adalah pembukaan, ini adalah sebagai mukaddimah. Lah maka dari itu kita kembali ke bahasa obor. Obor itu sekali lagi adalah bahasa kinayah. Obor itu bisa dikatakan sebagai sanepo. Dari awal turunnya Nurullah hingga nanti mandep tenggene Nur Muhammad sampai mangke terakhir menuju tenggene Nur Insan. Kenapa demikian? Nanti sejarahnya kita urutki. Bagaimana proses turunnya Nurullah, Nur Muhammad sampai Nur Insan akhirnya pada diri kita, pada diriku lan panjenengan. Mari kita simak kembali. Allah membuat ayat yang namanya obor. Apa sih obor itu? Obor hanya kalimat, hanya kata yang terdiri dari 4 huruf yang kembar sat dua uu. Ketika kita lihat kenyataan ini, ternyata obor kuwi wis ngono kuwi.
Tapi filsafat dari obor, kinayah dari obor, niku ternyata memberikan pelajaran kangge kula lan panjenengan. Ayo, wong urip ning alam dunya iku kudu iso gawe pepadang. Jangan menciptakan kegelapan minim pada diri kita sendiri. Jangan sekali-kali kita hidup di dunia ini menciptakan zulumat kegelapan, tapi ciptakanlah yang namanya an-nur. Maka dari itu kenapa kita membuat obor? Alasannya iki memberikan satu isyarat kepada kita. Kulo pribadi ngajak datang panjenengan, monggo mulai sekarang hidup kita, kita bikin padang. Carane piye? Mari kita membikin obor. Jadi niki adalah sebuah kalimat bahasa. Jangan hanya sebatas diketahui tok, tapi nyatakno dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bahasa obor, bahasa oncor niku kalau kita gali kedalamannya, niki gambar lagi pribadi kulolan panjenengan. Jadi pribadi kulolan panjenenganku persis kayak oncor. Badan kita, tubuh kita ibaratnya adalah seperti bambu apus. Buntu jabane tapi sejati ini jerune bolong. Kosong tapi isi, isi tapi kosong. Tapi untuk memberikan manfaat berupa nur cahaya, nur cahaya ning ilahi, nur cahaya ning Muhammad, niki kedadipun paringi sing jenengane uceng, sing asal kedadiane saking nopo? Gombal sing wis ora kanggu. Artine nopo? Dalam diri kita niki nak kepingin bisa memberikan manfaat kepada orang lain, mari apa yang telah ada, apa yang kita kira tidak bermanfaat, mari kita manfaatkan, karena kita selama niki tidak bisa memanfaatkan apa yang seharusnya kita manfaatkan. Koyok ibaratnya uceng, mulo uceng kuwi rata-rata mesti gombal sing wis ora kanggu. Sesuatu yang kita anggap tidak berlaku, tapi sejati ini berlaku. Podo, mana bagian tubuh kita yang kita anggap Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang kita anggap tidak bermanfaat, mari kita manfaatkan. Karena selama niki kula lan panjenengan banyak menyia-nyiakan anggota tubuh kita, banyak menyia-nyiakan harta benda kita, untuk apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, semua itu kita mubadirkan, tidak kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Padahal intine urip ning alam dunya dadi gombal. Karena apa? Apa sing tak kira gak bermanfaat, tapi ternyata kok goleki sama. Apa yang kita miliki menurut kita mungkin tidak bermanfaat, tapi Tuhan berkata lain. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas, segala sesuatu yang dicipta oleh Tuhan itu pasti bermanfaat. Maka di dunia ini tidak ada manusia yang dicipta oleh Tuhan tidak bermanfaat, semuanya pasti bermanfaat. Tidak ada makhluk sekecil apapun di dunia ini yang telah tercipta tidak membawa manfaat, semuanya pasti membawa manfaat. Kita belajar sinau ngaji kalian obor. Coba kita lihat bagaimana peran obor dalam kehidupan masa lalu kita. Jadi sekali lagi, kita punya masa lalu karena obor itu identik dengan masa lalu. Begitu juga menungso urip niku butuh sing jenengane cahaya. Cahaya diperlukan di saat gelap. Hakikate bumi adalah gelap, hakikate menungso adalah dzulumat. Maka dibalik dzulumat, dibalik gelap, butuh yang namanya nur, butuh yang namanya cahaya. Maka dari itu kalau manusia hidup
batin jiwanya niki dalam keadaan dzulumat peteng, apa yang akan terjadi? Koyok sing kulon jenengan lampai waktu dulu, ibaratnya kulon jenengan hidup belum ada listrik. Ketika awak edwi bingi-bingi apik mentu, mungkin dolan ini mbah, mungkin dolan ini konco, mungkin sinau bersama, mungkin mulai songko ngaji, songko jamaah, rek jarane jeblok, rek wayai udan dan lain sebagainya. Yang kita butuhkan, hanyalah sebuah oncor utawa obor. Itulah filsafat dalam kehidupan masa lalu kula lan panjenengan. Jadi bolak-balik urip ning alam dunia sing dibutuhake ternyata adalah nur utawa cahaya. Dan cahaya yang telah kita terima selama niki adalah cahaya yang sudah menjadi terang benderang yang saat ini telah menerangi jiwa kula lan panjenengan. Cuman saat ini awake dhewe kon ngaji, awake dhewe kon ngaji dengan sejarah, awake dhewe kon ngaji dengan masa lalu, awake dhewe aja sampai kepaten obor, tidak mengetahui asal usul bagaimana kula lan panjenengan dulu. Jadi sepindah malih kula ngajak dateng panjenengan sedoyo. Obor sing kula jenengan buat sesuai dengan jumlah niku hanya sebatas kinayah atau sanepo. Yang kita tuju sebenarnya itu bukan wujud dari oncor itu, meskipun oncor itu perlu kita buat. Tapi ada yang lebih penting lagi, karena dunia itu penuh dengan sanepan. Dunia iki memang isine sanepo. Dunia iki memang isine kinayah. Dunia iki memang isine isyarah. Mula nak awake dhewe gak iso ngaji apa yang tersirat di balik yang tersurat, maka kita akan menjadi orang munafik. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Apa yang menjadi tugas kita setelah kita ngaji obor? Awake dhewe dielikake dening Gusti Allah, wahai arifin, wahai sedoyo yang hadir di sini. Jadilah oboring keluarga. Dadiyo awakmu sebagai penerang keluarga atau penerang desa atau penerang wilayah, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara dan lain sebagainya. Arti awake dhewe dadi pepadang adalah ayo kita ciptakan sebuah nur cahaya. Mungkin keluar dari kata lesan kita, mungkin keluar dari perilaku kita, mungkin keluar dari pemikiran kita, mungkin keluar dari hati kita. Yang intinya adalah semua itu berujung tenggene nur cahaya. Muga-muga lampu-lampu njenengan tidak kekurangan bahan bakar. Mula nak kira-kira kurang bahan bakar, ayo yang ditukoke bahan bakar ning PJT. Sementara niki yang dijual gas niku ning PJT. Mekaten ingkang saged dipun aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah ing wusana kula akhiri. Wallahul muwaffiqil aqwamit thoriqul afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.